menentang Selangor untuk saingan minggu yang ke-8 aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020, di mana aksi di separuh masa yang pertama nampak lebih seimbang. Selangor berjaya untuk menyerap tekanan, menerusi asakan demi asakan percubaan dan juga percubaan yang dilakukan oleh JDT. Antaranya hadir menerusi Leandro Velasquez, begitu juga dengan Diogo. Tetapi Selangor dapat bertahan dengan baik di sepanjang aksi di separuh masa yang pertama. Ini adalah percubaan pada minit ke-24 yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera, sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol. Selepas umpanan yang diberikan oleh Diogo, Cabrera berjaya untuk melepaskan diri. Dan kemudiannya Safawi Rashid 5 minit berselang. Tetapi kali ini usaha Safawi dapat disekat oleh Ashmawi Yakin. Tampanan pertama yang sedikit menyukarkan untuk Safawi melakukan percubaan yang lebih baik. Sepakan penjuru Safawi Rashid dapat ditahan oleh Taylor Regan. Rembatan dari luar kawasan penalti dari Leandro Velasquez juga tidak menuju tepat ke sasaran, biarpun Farizal Harun hanya mampu untuk memerhatikan sahaja. Dan minit ke-34, kini giliran Gonzalo Cabrera pula menguji pintu gol Selangor. Dan ianya tersasar di sebelah kanan. Satu lagi rembatan dari luar kawasan penalti yang dilakukan. Sepakan percuma dalam tambahan masa yang berjaya disempurnakan oleh Safawi Rashid untuk menewaskan Farizal Harun bagi memastikan JDT melangkah masuk ke bilik persalinan membawa kelebihan satu jaringan. Biarpun ada satu lagi percubaan dari Diogo selepas itu, tetapi kali ini Farizal lebih bersiap sedia. Diogo melepasi kawalan dari Halim Syari sebelum melepaskan rembatan. Dan permulaan di separuh masa yang kedua mungkin ini akan diperkatakan apabila Diogo dijatuhkan oleh Nick Swirat. Namun ianya seakan berlaku di luar kawasan penalti, tetapi keputusan Zulkarnain Zakaria memberikan sepakan penalti dan tidak dipersia-siakan oleh Safawi Rashid untuk jaringan yang kedua peribadi, yang kedua untuk JDT malam ini. Selepas itu penguasaan diteruskan lagi oleh JDT, di mana mereka tampil dengan serangan bertali arus. Umpanan dan juga gerak yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera hampir-hampir berjaya mendapatkan jaringan yang ketiga. Dan gol ketiga yang dicari oleh JDT akhirnya menjerma menerusi rembatan kencang dari Diogo, berpunca dari lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Corbin Ong. Dan yang baik Diogo sebelum meledakkan rembatan melepasi Farizal Harun pada minit ke-64. Dan Diogo menjadi perancang, menjadi arkitek untuk gol yang keempat JDT. Minit ke-67, mudah disempurnakan oleh Gonzalo Cabrera. Penggantian pemain dilakukan oleh Benjamin Mora selepas itu. Tetapi menyaksikan ini antara peluang pertama dari Selangor di separuh masa yang kedua. Sepakan percuma yang gagal untuk disudahkan. Dan sebaliknya pintu gol Selangor dibocori pada minit ke-71 menerusi Ramadan Saifullah. Selepas percubaan awal Diogo, tampanan dari Farizal Harun, tiba Ramadan Saifullah untuk menyempurnakannya. Dan sekali lagi Ramadan Saifullah tampil dengan sesuatu yang istimewa apabila lencongannya dari luar kawasan penalti sukar untuk digapai oleh Farizal Harun bagi jaringan yang ke-6 pada minit ke-75, sebelum Selangor dapat memperbaiki corak permainan dan akhirnya memperolehi jaringan sagu hati menerusi Rufino Sigovia pada minit ke-81. Umpanan lirik daripada Sean Silvaraj dari kombinasi dua pemain gantian yang membuat Selangor hanya menjadikan kedudukan 6-1. Biarpun selepas itu Rufino Sigovia
mempunyai satu lagi peluang, namun kali ini perjumpaannya ditampan oleh pemain yang diperintahkan keluar padang di penghujung separuh masa yang kedua, iaitu Shamir Kuti. Itulah kesudahannya di Stadium Sultan Ibrahim dengan keputusan penuh dua perlawanan yang berlangsung hari ini, di mana turut mengutip tiga mata penuh adalah UiTM yang berjaya menewaskan Terengganu 2-1 menerusi dua jaringan Arif Anwar.